Pasangan pertama yang mendaftar Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu pada hari kedua pendaftaran adalah Helmi Hasan dan Muslihan Diding Sutrisno yang mendaftar ke KPU Provinsi Bengkulu pada Sabtu pagi. Berbekal 10 kursi di DPRD Provinsi Bengkulu oleh 3 partai pengusung, yakni PAN, Hanura, dan Nasdem, wali kota Bengkulu itu percaya diri maju dalam Pilkup Bengkulu yang baru pertama kali diikutinya. Sementara pasangan kedua yang mendaftar pada Sabtu siang ke KPU Provinsi Bengkulu adalah sang petahana atau yang masih menjabat Gubernur Bengkulu sekarang, Rohidin Mersyah, berpasangan dengan Bupati Lebong saat ini Rosjon Syah Sahili. Pasangan ini diusung partai koalisi Golkar, PD Perjuangan, Demokrat, PKS, P3, serta 2 partai non-parlemen yaitu PKPI dan PSI. Koalisi yang besar ini memiliki 23 kursi di DPRD Provinsi Bengkulu. Elemen-elemen masyarakat dari 9 kabupaten satu kota, alhamdulillah berbondong-bondong hadir untuk menyaksikan deklarasi pasangan bakal calon Rohidin Mersyah bersama Rosjon Syah. Dan alhamdulillah juga berjalan dengan baik, lancar, khidmat, tidak ada halangan dari dalam untuk apapun. Nah, penentuan untuk ditetapkan sebagai calon gubernur maupun wakil gubernur itu telah kita lalui, dan KPU Provinsi mengatakan bahwasannya telah memenuhi syarat sebagai calon gubernur dan wakil gubernur karena didukung oleh 10 kursi partai yang ada di DPRD Provinsi Bengkulu. KPU Provinsi Bengkulu menyatakan berkas pencalonan dan persyaratan 2 pasangan bakal calon yang mendaftar telah lengkap. Saat ini kedua pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu yang telah mendaftar diperbolehkan mengikuti pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Yunus Bengkulu. Syarat calon itu bukan sah dan tidak sahnya dulu, tetapi ada dan tidaknya, lengkap tidak dari seluruh syarat calon tadi. Misalnya ada KTP-nya, ijazahnya, kemudian ada LHKPN-nya, kemudian ada keterangan dari pengadilan, tidak bisa menghabilinya, tidak pahit dan sebagainya. Itu kan syarat calon. Dan ini yang penting dia ada dulu. Ya, keabsahannya nanti pada saat pemeriksaan kesehatan atau pemeriksaan imunisasi pada tanggal 12, ya, dari tanggal 12 sampai tanggal 12. Mulai besok kita periksa itu. Selain 2 pasangan Helmi Hasan dan Muslihan DS serta Rohidin Mersyah dan Rosjon Syah, diketahui masih ada 1 pasangan bakal calon yakni Agusrin M. Najamuddin dan Imron Rosyadi yang akan mendaftar pada hari terakhir masa pendaftaran ke KPU Provinsi Bengkulu minggu esok. Gilang Krisono, Kompas. Yeah.
Thank you.